Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sayang kita. Bila hidup kita ni sia-sia, setiap orang diuji dengan pelbagai ujian. Saya dalam tempoh semalam je, ada orang mengadu dia baru ditalakkan oleh suami dia, sedih ditinggalkan, ditalakkan oleh suami dia. Ada semalam sahabat baik saya yang saya sayangi, sama-sama berdakwah, sangat baik orangnya, orang muda lagi, sangat sakit. Takdir Allah kena demam denggi berdarah. Tadi dah tak sedar dah 2 hari. Dan ada orang diuji dalam hidup ni dengan pelbagai ujian, dengan pelbagai ujian. Tapi hakikat sebenarnya, kadang-kadang ada orang diuji dengan, ada orang tanya saya, dia banyak melakukan dosa, maksiat, sehingga dia tanya Allah maafkan dia ataupun tak, Allah pandang dia ataupun tak, Allah maafkan dia tak. Ada orang dia berniaga dan musim ekonomi macam ni, dia uji. Dan mereka tak ada sumber pendapatan, perniagaan tak jadi, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi. Ada orang Allah uji nak berkahwin, takdir Allah nak kahwin tak jadi, dah tu macam-macam, bertunang, putus, kahwin tak jadi. Jadi pelbagai ujian yang datang dalam hidup ni, pelbagai ujian. Ada orang yang dia buat kebaikan, takdir Allah kadang-kadang dia difitnah oleh kawan-kawan, orang-orang yang dekat rapat dengan dia, dia dihina, dijatuhkan. Ada dalam inilah antara siri-siri hidup setiap orang dalam dunia ni. Setiap orang dia tanggung ujian. Kadang-kadang kita rasa lemas banget, rasa macam nak menangis kuat-kuat. Kadang-kadang kita diuji, kita rasa nak menangis kuat-kuat, rasa nak menangis, nak menjerit pun ada kadang-kadang. Tapi bila segala ujian yang datang dalam hidup ni, yang buat kita rasa nak menangis, buat kita rasa sedih, kita rasa macam terduduk, macam tak boleh nak bangun, rasa macam tak tahu dah. Kadang kita kehilangan orang yang kita sayang, mak ayah kita tu, pasangan hidup kita atau anak kita, kita rasa macam terduduk, macam tak boleh nak bangun. Dan kadang-kadang rasa macam tak nak bangun pun ada. Datang berbagai ujian dalam hidup ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT Tuhan yang jadikan kita semua, dan dia mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Dijadikan semua ni kerana dia sayang kepada kita. Sebab tanpa semua ni, kita, hidup kita tak akan jadi bertambah baik. Tanpa semua ujian ni, kita tak akan jadi semakin rapat kepada Allah. Tanpa ujian ni, kita menjadi sombong dalam dunia. Bahkan sombong ni bukan saja merosakkan diri kita, kesombongan ni membuat orang keliling kita pun, mereka jadi sedih, dianiaya, dizalimi. Dengan sombong ni banyak orang yang kita akan rosakkan dia, kita akan musnahkan, kita akan sakiti. Untuk tu, tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, kalau jumpa orang tengah lemah, rasa tak mampu, rasa tak berdaya, kadang-kadang kita pun tak tahu apa nak cakap pada dia. Jadi kita pun bukan, kita sendiri pun berhajat kepada Allah, kita beritahu pada mereka yang Allah SWT yang datangkan semua ni, dan Allah yang Maha Kaya yang akan selesaikan semua ni. Baca Al-Quran ni ulang-ulang kali supaya dia sehingga masuk dalam hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah firman apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Orang yang sangat teruk, sangat kecewa, sangat sedih, sangat rasa berdosa, sangat zalim terhadap diri mereka sendiri. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ayat nak beritahu, wahai orang yang paling zalim dalam dunia, wahai orang yang banyak buat dosa dalam dunia,
Wahai orang yang benar-benar tidak rasa, tidak daya upaya, tidak ada kemampuan, semua itu berpunca daripada diri kita sendiri yang berdosa, kelemahan kita, keaiban kita, hati kita yang malap, tidak ada cahaya. Jadi musibah datang ni rasa macam menekan-nekan kepala kita, macam pijak-pijak kepala kita, macam tak nak bangun. Allah kata, apa dia, kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas sadap mereka sendiri, diri mereka sendiri. Allah kata apa? Allah yang janji, Allah yang kata, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan pernah sekali-kali putus asa dengan Allah. Rahmat Allah ni maha luas, rahmat Allah ni maha luas. Walau betapa besar dosa dan kezaliman kita, kita yang anggap dosa ni kecil, dosa besar, tapi hakikat sebenarnya semua dosa yang kita lakukan walaupun sekecil-kecilnya amat besar, sebab kita melakukan kesalahan kepada Tuhan kita. Kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun begitu, rahmat Allah maha luas, keampunan Allah maha luas. Allah kata, jangan pernah putus asa dengan aku, jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah, jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah, jangan pernah putus asa. Dah tak mampu dah, rasa pun tak jumpa jalan dah, tak jumpa jalan, tetap kita apa? Kata apa? La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Kita berniaga, kita rasa sebab dosa, tak tahu kita macam datang macam-macam, langsung dibuat ni tak jadi, ni tak jadi. Kita dah rasa down, kita rasa putus asa, kita rasa tak mampu, rasa sedih, kita katalah taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah kata apa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan keseluruhan dosa kamu, keseluruhan kesilapan kamu, keseluruhan kelemahan kamu. Allah tutupi, Allah ampunkan semua kesalahan kita. Allah SWT ampunkan. Innahu huwal ghafurur rahim, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi tuan-tuan yang Allah SWT, perempuan yang Allah sayangi sekalian, kita belajar apa sahaja datang dalam hidup ni, kita balik pada Allah, kita minta ampun pada Allah. Dan ulang-ulang kita istighfar, minta ampun, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri jalan keluar daripada segala musibah, daripada segala kesedihan kita. Apa sahaja kita lalui dalam hidup ni, kita balik pada Allah, kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalkanlah ayat ni. Bila sedih, jumpa orang yang sedih, tak berupaya, rasa tak mampu, tak boleh nak bangun, beritahu pada mereka, kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas sadap diri mereka sendiri, yang berputus asa, wahai orang paling jahat dalam dunia, wahai orang yang paling rasa sedih dalam dunia, rasa lemah sebab dosa kezaliman diri kita, rasa tak mampu nak buat apa, Allah kata, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah SWT, sebab rahmat Allah ni maha luas. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah sudi mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ampunkan kesemua dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Kita mampu amalkan ayat ni dalam kehidupan, kongsikan, dekatkan diri pada Allah SWT. Surah Az-Zumar ayat 53. Bila sedih, ada ujian datang, jadi amalkan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT bantu, Allah kuatkan kita dengan Islam, dengan perjuangan agama ni. Dan bila apa-apa jadi ingat, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Allah sudi ampunkan semua dosa-dosa, tapi jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Walau betapa berat ujian yang datang, walaupun betapa sedihnya hati kita, rasa down, rasa tak mampu, tapi saya ingat, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Rasa bahagia dalam dunia bila kita sangka baik kepada manusia, dan kemuncak sangka baik bila kita sangka baik dengan Allah. Orang yang sangka baik kepada Allah, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan gembira. Dan kemuncak kemusnahan hidup kita bila kita sangka buruk kepada Allah, dan kita sangka buruk kepada Allah, kita putus asa berhadap Allah, kita rasa Allah tak boleh maafkan kita, Allah tak boleh baikkan kita.
Dan jangan putus keharapan mana-mana manusia, walaupun betapa jahat dia, betapa dosa dia, betapa kesilapan dia buat dalam hidup, bawa mereka kepada rahmat Allah SWT. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan tuan-puan, Allah SWT bantu, Allah kuatkan kita. Surah Az-Zumar ayat 53, amal ayat ni insyaAllah dia akan ubat hati yang sedih, yang putus asa, tak mampu. Ulang-ulang baca ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Jadi mudah-mudahan insyaAllah, ya tuan-tuan sekalian, kita ada program nanti keluarga sunnah 4 Mac ni di Matret KL. Aku datang, ada penceramah saya Abi Alizan, Abi Dio, Ustaz Arianto, Ustaz Rahman Liu, di www.keluargasunnah.com, www.keluargasunnah.com, atau WhatsApp 017-3666-848, 017-3666-848. Jadi mudah-mudahan Allah SWT bantu, beri taufik, Allah kuatkan kita dengan Islam, ataupun berkongsi dengan kawan-kawan yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah terima kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.